Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Bersama kami Hajok Education, Hasa Japanese Online Course. Tempat belajar bahasa Jepang mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang level N5. Ja, kore kara N5 level no Nihongo benkyou shimashou. Ja, ikimasu. Daiyoka bab 4. Bunbo 1. Nani nani chi desu. Nani nani chi desu. Untuk pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan waktu, ya, pada jam atau waktu, ya, untuk menanyakan jam. Oke, kita ke contoh kalimat. Rebung jibang. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Hachichi desu. Hachichi desu. Jam 8. Nibang. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Chuichichi desu. Chuichichi desu. Jam 11. Bunbo ni. Pola kalimat 2. Nanani mas atau maseng. Nanani mas atau maseng. Untuk pola kalimat ini adalah kata kerja bentuk positif atau bentuk negatif. Rebung ijibang. Heru sangwa mainichi bengyo shimasuka? Heru sangwa mainichi bengyo shimasuka? Cara heru setiap hari apakah bekerja? Hai mainichi bengyo shimasuka? Hai mainichi bengyo shimasu. Ya, setiap hari belajar. Nibang. Fendi sangwa asta hatarakimasu ka? Fendi sangwa asta hatarakimasu ka? Cara Fendi besok apakah bekerja? Iye hatarakimasen. Iye hatarakimasen. Tidak bekerja. Jadi bentuk kalimat mas atau maseng di sini, kalau mas berarti bentuk positif, ya, seperti jawaban di sini. Hai mainichi bengyou shimasu. Iya, setiap hari belajar. Untuk yang maseng adalah yang negatif, seperti yang di bawah ini untuk nomor 2. Iye hatarakimasen. Iye hatarakimasen. Tidak bekerja. Jajiki bunbo san. Nanani masta atau maseng desta. Nanani masta atau maseng desta. Untuk pola kalimat ini adalah digunakan untuk bentuk lampau, ya. Untuk nanani masta adalah bentuk lampau, ya, positif. Kemudian nanani maseng desta adalah bentuk lampau tapi negatif, ya. Artinya untuk masta dan maseng desta ini adalah untuk kalimat yang sudah terjadi, ya. Oke, saya juga rebung jibang. Arugasu sangwa kino hatarakimasta ka? Hai hatarakimasta. Arugasu sangwa kino hatarakimasta ka? Hai hatarakimasta. Saudara Argas, kemarin apakah telah bekerja? Ya, telah bekerja. Jani bang, rana sangwa ototoi koeng wo sanbo shimasta ka? Rana sangwa ototoi koeng wo sanbo shimasta ka? Saudara Rana, 2 hari yang lalu, apakah telah jalan-jalan di taman? Iye sanbo shimasen desta. Iye sanbo shimasen desta. Tidak. Telah tidak jalan-jalan. Ini bentuk negatif, ya. Sanbo shimasen desta. Bentuk negatif, tetapi sudah terjadi atau lambau. Bunbo yong. Jigang. Ini. Nani mas atau mas tak, kan? Jika ni, nani mas atau mas tak. Pola kalimat ini adalah digunakan untuk menunjukkan pada jam atau pada waktu, ya.
Jadi di sini untuk sikang di sini bisa dimasukkan jam ataupun hari ataupun untuk bertanya ya, ada jam berapa. Oke ya, kita langsung ke contoh soal. Rebung Ichiban Herumi sangwa mai asa nanji ni okimasu ka? Herumi sangwa mai asa nanji ni okimasu ka? Yoji ni okimasu. Yoji ni okimasu. Saudara Herumi setiap pagi bangun pada jam berapa? Ini ya, untuk sikangnya. Ya. Nanji ni untuk bertanya. Jawab yoji ni okimasu. Bangun pada jam 4. Bangun pada jam 4. Oke ya. Saya segini bang. Rifuki sang wa kino no bang. Nanji ni iye kaerimasta ka? Rifuki sang wa kino no bang. Nanji ni iye kaerimasta ka? Saudara Rifuki kemarin malam telah pulang ke rumah pada jam berapa? Ju ichiji ni kaerimasta. Ju ichiji ni kaerimasta. Telah pulang pada jam 11. Oke ya. Contoh untuk menunjukkan hari ya, kita pakai hari ya. Jadi jika di sini kita masukkan hari. Budi sawa ketsuyo bi ni cakarutai ikimas. Budi sawa ketsuyo bi ni cakarutai ikimas. Saudara Budi pergi ke Jakarta pada hari Senin ya. Di sini tidak dijelaskan Senin kapan, Senin yang sudah lalu ataupun Senin yang akan datang. Makanya kita anggapnya itu tidak lampau ya, pakainya mas biasa ya. Budi sangwa kecio bini sakarutai ikimas. Saya juga bunbo go yo bini nanani mas atau mas tak. Yo bini nanani mas atau mas tak. Untuk pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan waktu, tapi untuk hari ya. Tadi di pola nomor 4 ya, sedikit kita bahas ya dengan memberikan contoh ya pada hari ya. Nah di sini kita pelajari. Oke ya, yobi ini nani mas atau mas tak. Rebung Ichiban Agung sangwa nichi yobi ini yasumi mas. Agung sangwa nichi yobi ini yasumi mas. Saudara Agung libur pada hari Ahad. Ini bang Kusuni sangwa kinono doyo bini hataraki masta. Kusuni sangwa kinono doyo bini hataraki masta. Saudara Kusuni telah bekerja pada hari Sabtu kemarin. Atau bisa untuk bertanya ya. Jadi bisa digunakan untuk bertanya. Nanyo bini ya, kita buat contoh ya. Rini sangwa nanyo bini patie ikimasu ka? Rini sangwa nanyo bini patie ikimasu ka? Saudara Rini akan pergi ke pesta pada hari apa? Oke ya. Ataupun bisa juga ya digunakan untuk bertanya yang lain. Contoh ya. Contoh Rukuni sangwa nanyo bini kunie kaerimasu ka? Rukuni sangwa nanyo bini kunie kaerimasu ka? Saudara Rukuni akan pulang ke negaranya pada hari apa? Oke ya. Jadi untuk pola kalimat nomor 5 ini digunakan ya untuk menunjukkan pada hari ya. Pada hari. Oke ya, kita sekarang belajar bentuk sekarang dan bentuk lampau ya. Bentuk sekarang dibedakan menjadi dua ya, positif dan negatif. Kemudian bentuk lampau juga dibedakan bentuk positif dan negatif. Oke ya, untuk bentuk sekarang bentuk positif dan negatif. Okimas, okimaseng. Bangun tidur, tidak bangun tidur. Nemas, nemaseng. Tidur, tidak tidur. Hatarakimas, hatarakimaseng. Bekerja, tidak bekerja. Yasumi mas, yasumi maseng. Libur, tidak libur. Atau istirahat, tidak istirahat. Kemudian bentuk lampau positif dan negatif. Okimas tak, okimaseng desu tak.
telah bangun tidur, telah tidak bangun tidur. Nemasta nemasem desta, telah tidur, telah tidak tidur. Hataraki masta, hataraki masem desta, telah bekerja, telah tidak bekerja. Yasmi masta, yasmi masem desta, telah libur, telah tidak libur. Oke ya, untuk yasmi mas ini bisa diartikan istirahat ya. Yasmi masta, yasmi masem desta, telah istirahat, telah tidak istirahat. Bunbu roku, mana nikara, mana ni madi, mana ni mas, mana nikara, mana ni madi, mana ni mas. Ya, di sini pola di sini ya digunakan untuk menunjukkan kalimat ya dari sampai, ya. Menunjukkan waktu dari sampai. Ya. Kemudian diikuti keterangan kata kerja. Cerebung, ijibang. Rukuni sangwa juni jikara ijiji sang jubung made yasmi mas. Rukuni sangwa juni jikara ijiji sang jubung made yasmi mas. Antara rukuni istirahat dari jam 12 sampai jam 1.30. Jam 1.30. Oke. Jajuki nibang kesa iruza sangwa ijiji kara kuji hamade bengkeo simasta. Kesa iruza sangwa sisi jikara kuji hamade bengkyo simasta. Tadi pagi saudara Irza telah belajar dari jam 7 sampai jam 9.30. Bunbo nana, nana niwa, nana nikara atau madi des. Nana niwa, nana nikara atau madi des. Di sini ya subjek diikuti wa, kemudian diikuti keterangan waktu ya di sini ya, kemudian kara atau madi des. Oke ya, jajuki rebung ijibang jungyowa nanji kara deska, jungyowa nanji kara deska. Pelajaran dari jam berapa? Hasichi kara des, hasichi kara des, dari jam 8. Janibang Hiruyasumi wa nanji kara nanji madi deska, Hiruyasumi wa nanji kara nanji madi deska. Istirahat siang dari jam berapa sampai jam berapa? Junichi kara ichiji hang madi des, Junichi kara ichiji hang madi des, dari jam 12 sampai jam 1.30. Oke ya, kita juga bisa buat contoh lain ya. Contoh Ginko wa nanji kara deska, Ginko wa nanji kara deska. Subjeknya adalah Ginko, bang ya. Bang dari jam berapa? Ya. Ginko wa nanji kara deska, bang dari jam berapa? Kuji kara des, kuji kara des, dari jam 9. Artinya buka dari jam 9. Bisa juga ya. Pyo ingwa hachichi kara des, Pyo ingwa hachichi kara des, rumah sakit ya buka dari jam 8. Rumah sakit buka dari jam 8. Pyo ingwa hachichi kara des. Demikianlah teman-teman untuk materi pembelajaran pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi teman-teman yang sedang belajar untuk proses magang IM Japan, magang swasta atau SO, ataupun Tokutekno SSB, maupun untuk studi ke Jepang, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berbuat baik untuk semuanya. Semoga apa yang kita cita-citakan semuanya bisa tercapai dan sukses untuk kita semua. Ja, dan bari masuk.